Hai teman-teman, di kesempatan kali ini kami akan mencoba mereview Gcam LMC 8.4 sekaligus membagikan config terbarunya. Nah, config ini nanti yang akan kita review yaitu config iPhone 14 Pro Max. Nah, di sini nanti jika teman-teman sudah enable kamera 2 api di ponselnya, bisa langsung install aplikasinya seperti biasa. Oke, di sini langsung saja kita buka aplikasi Gcam-nya. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, langsung klik izinkan sampai dan selesai. Oke, jika sudah, di sini kita membutuhkan config ya teman-teman. Nah, agar Gcam dapat membaca file config-nya, di sini kita perlu membuat folder LMC-nya. Nah, dengan cara kita pergi ke More Setting atau settingan Gcam-nya. Nah, di sini nanti ada opsi config setting ya teman-teman. Nah, yang ini klik saja. Lalu klik Save Setting. Lalu klik Yes saja. Nah, ini bertujuan agar folder LMC 8.4-nya ada di file manager. Oke, sekarang kita pergi ke file manager. Nah, di sini nanti ada folder LMC 8.4. Nah, teman-teman, nanti setelah mendownload config-nya langsung pindahkan saja ke folder ini. Nanti untuk link-nya ada di deskripsi video ini ya, teman-teman. Oke, jika sudah, kita kembali ke aplikasi Gcam-nya. Nah, jika sudah berada di aplikasi Gcam-nya, di sini langsung saja klik 2 kali di sebelah tombol shutter seperti ini. Lalu pilih config yang sudah teman-teman pindahkan tadi. Seperti saya memakai config iPhone 14 Pro Max yang ini. Lalu klik import. Nah, ini dia untuk proses pemasangan config. Nah, jika nanti layarnya belum menjadi grup lebar seperti ini ya teman-teman dan ikonnya belum muncul, di sini kita coba klik sekali lagi. Oke, kita coba sekali lagi lalu klik import. Nah, nanti untuk fitur-fiturnya dan layarnya sudah muncul atau layarnya sudah menjadi grup lebar seperti ini. Ini artinya config berhasil dipasang. Oke, langsung saja kita coba ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat saya tidak merubah settingan apapun. Nah, seperti biasa langsung kita shoot saja. Oke, sudah selesai nge-shoot. Di sini kita tunggu untuk proses HDR. Nah, untuk proses HDR-nya pun di sini hanya sebentar ya, teman-teman. Langsung bisa kita lihat hasilnya. Nah, nanti untuk gambar yang dihasilkan seperti ini, teman-teman bisa lihat untuk hasilnya terang dan jernih. Nah, untuk tone warnanya di sini tidak over saturasi, tapi cukup berwarna. Nah, jika kalian ingin warnanya lebih natural lagi, di sini kita cukup mengonkan Google AWB-nya. Oke, kita coba di sini untuk Google AWB-nya kita onkan. Nah, sudah kita coba shoot. Masih di tempat objek yang sama ya, teman-teman, agar kita tahu perbedaan Google AWB on dan Google AWB off. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, jadi hasilnya akan menjadi sangat natural seperti ini karena tadi Google AWB-nya kita coba onkan. Jadi hasilnya berbeda untuk Google AWB off dan Google AWB di-onkan. Oke teman-teman, semoga teman-teman mengerti. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba di objek orang bagaimana hasilnya. Kita coba ya teman-teman. Di sini untuk Google AWB-nya saya coba off-kan dahulu. Oke, kita ketuk agar fokus lalu kita shoot. Oke, kita shoot ya. Nah, di sini kita tunggu untuk proses HDR-nya sebentar. Jadi untuk proses HDR-nya di sini hanya sebentar ya, teman-teman, tidak perlu menunggu lama, langsung kita lihat saja hasilnya. Nah, untuk hasil objek orang nanti seperti ini. Teman-teman bisa lihat untuk gambar yang dihasilkan di sini cukup jernih dan cukup detail juga. Jadi untuk tone warna di sini tidak oversaturasi ya teman-teman. Walaupun latar belakangnya sedikit tersaturasi tapi tidak berpengaruh untuk warna kulit. Oke, sekarang kita coba lagi ya teman-teman, tapi di sini untuk Google AWB-nya kita coba on-kan.
Nanti kita lihat hasilnya teman-teman. Jadi bagaimana hasilnya di Google AWB on dan Google AWB di off kan. Oke, kita ambil posisi dahulu. Oke, saya rasa di sini langsung kita shoot saja. Nah, kita tunggu untuk proses ADR-nya. Tadi di awal video sudah saya katakan ya teman-teman, untuk Google AWB di off kan akan sedikit tersaturasi, sedangkan Google AWB on maka hasilnya menjadi natural. Jadi ini dia hasil dari Google AWB di on kan. Teman-teman bisa lihat di sini cenderung natural, sedangkan Google AWB off sedikit tersaturasi. Tapi hasilnya di sini cukup jernih ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba menggunakan mode portrait. Nah, di sini untuk Google AWB-nya saya buat di off kan. Nah, usahakan fokus ya untuk mode portrait ini teman-teman, agar hasilnya blurnya menjadi rapi. Oke, selesai. Kita tunggu untuk prosedur sebentar. Nah, untuk mode portrait ini mungkin untuk prosedurnya sedikit lama, kita tunggu saja. Nah, sudah selesai, kita lihat hasilnya. Jadi nanti untuk hasil mode portrait AWB di off kan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan untuk blurnya sangat rapi di sini, dan untuk objeknya terlihat sangat jelas. Nah, untuk tone warna yang dihasilkan cukup bagus menurut saya di sini teman-teman, karena gambar yang dihasilkan di sini cukup jernih, terang, dan untuk objek pun terlihat dengan jelas. Oke teman-teman, sekarang kita coba lagi untuk menggunakan mode portrait, tapi di sini untuk Google AWB-nya kita coba on kan. Dan di sini opsinya untuk retouch wajah langsung dibuat aktif atau smooth. Oke, langsung kita coba saja ya teman-teman. Nah, kita coba untuk memfokuskannya. Jika sudah fokus langsung di shoot saja. Oke, nice. Kita tunggu untuk proses HDR-nya sebentar. Oke, saya rasa untuk proses HDR-nya sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi ini dia untuk hasil mode portrait di mana Google AWB kita coba on kan ya teman-teman. Dan untuk tone warna yang dihasilkan kurang lebih nanti seperti ini. Nah, untuk retouch wajahnya berfungsi juga. Ini dia untuk Google AWB di off kan, dan ini Google AWB di on kan. Jadi dia berbeda ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita coba lagi, tapi di sini kita coba di objek pemandangan. Nah, di sini untuk mode leica-nya saya aktifkan ya teman-teman. Oke, saya rasa di sini langsung kita shoot saja. Oke, nice, kita tunggu untuk proses HDR-nya sebentar. Nah, sudah selesai kita lihat hasilnya. Nah, ini dia untuk hasil mode leica di on kan ya teman-teman. Untuk objek pemandangan pun saya rasa di sini cukup bagus. Untuk mode leica rada-rada ada fignetnya di pinggir-pinggirannya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.